Nah, itu dia. Jadi seperti apa isinya? Mari kita unboxing. Halo. Ini TP-Link kamera, WiFi kamera seri NC200. Ini gue beli 2 tahun lalu. Kenapa gue beli ini? Secara setupnya mudah, dia bisa connect ke WiFi, tidak perlu tarik kabelan, dan bisa dilihat di aplikasi baik Android, iOS, atau di desktop PC. Dan ini udah gue pakai sebagai CCTV di rumah. Dan menariknya ini memiliki fitur motion detection, jadi ketika kamera ini menangkap sebuah gerakan, dia akan ambil picture atau foto, dan foto itu bisa langsung dikirim ke email lo. Ini NC200. Gue baru beli juga NC260. Ini versi terbaru dari seri NC. Bedanya ini adalah dia bisa night vision, motion detection masih sama dengan NC200, two-way audio. Dan ini yang lebih bagus sih, two-way audio, jadi selain bisa dengar, lu bisa ngomong juga. Dan yang paling keren ini adalah integrated micro SD slot, jadi dia bisa ngerekam. Jadi seperti apa isinya? Mari kita unboxing TP-Link SD Day & Night WiFi kamera. Ada manual book, konverter listrik, ini ada extender. Nah, ini kalau bisa dilihat nih tempat SD card-nya. Jadi hampir sama sih sebenarnya sama NC200. Cuma dia fiturnya lebih rich aja, sama kameranya itu high resolution. Janjinya adalah crystal clear image. Harusnya sih secara image ini sama ini better ini. Jadi sekarang gua mau setup. Jadi untuk setupnya pertama itu lu butuh ini sih, TP-Link kamera satu, tadi konverter listriknya. Jadi paling gampang tuh ini colok dulu ke sini, ini colok ke sini listrik. Nah, kalau lihat ini lampunya nyala, itu berarti dia udah colok listrik. Lo butuh kabelan untuk men-setup ini nih. Lo harus masuk ke dalam satu jaringan koneksi internet atau wifi. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah smartphone. Make sure lo download aplikasi TP-Link. Nah, ini kamera yang NC200 gue. Sekarang kita mau coba setting kamera ini. Ketika lo udah punya kameranya, make sure kamera lu dengan WiFi di handphone itu satu jaringan. Klik sini, cari. Nah, kalau ini udah, dia udah kedetect from free configuration. Dari sini juga bisa karena gua udah kedetect langsung, tinggal oke. Nah, ini biasanya passwordnya admin. Terus set password baru, oke. Set mau taruh di mana, living room, save. Nah, ini lagi connect. Let's start. Oke. Nah, itu dia. Jadi lensanya memang lensa wide atau fish eye. Jadi memang rencananya gua mau setup lantai 1, lantai 2, terus nanti gua beli lagi satu tiap bulan untuk kamera luar, depan, dan belakang.